Melalui perkongsian di Instastory, pelawak Ali Putih mendedahkan dia tidak lagi mempunyai kaitan dengan sebuah syarikat pembekal ayam selepas dilantik sebagai duta April lalu. Memetik utusan online, Ali berkata dia enggan namanya terlibat dengan penipuan syarikat tersebut, terutamanya membabitkan hal bekalan ayam kepada peniaga dan pembeli. Ali, 33 tahun, kesal kerana sudah memberikan sepenuh komitmen selaku duta namun tidak menerima sebarang bayaran seperti yang dijanjikan. Tambah Ali lagi, dia melepaskan beberapa tawaran bernilai puluhan ribu kerana mahu menumpukan perhatian sebagai duta dan usahawan ayam bersama syarikat itu seperti yang diminta. Pada mulanya, dia menerima tawaran tersebut kerana diperkenalkan oleh seorang kenalan rapat dan peluang perniagaan turut ditawarkan kepada Ali. Ali berkata dia juga mempunyai kontrak sah dengan syarikat berkenaan dan sudah beberapa kali cuba mendapatkan penjelasan namun tiada jalan penyelesaian. Malamnya, Ali menambah dia tidak menerima sebarang bayaran dan faedah sepanjang bergelar duta meskipun sudah melakukan beberapa komitmen.